Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Sepiani dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan menyebutkan 3 hak warga negara. Yang pertama dijelaskan dalam pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua dijelaskan dalam pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir dijelaskan dalam pasal 28J ayat 1 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.